Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Sabar Darno. Kali ini kita akan membahas cara mengisi pulsa menggunakan Livin by Mandiri atau yang dulu namanya Mandiri Mobile Banking. Oke, kita langsung aja buka Livin by Mandiri. Oke, teman-teman, sambil nunggu ini yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini. Jika sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar. Oke, kita udah masuk ke Livin by Mandiri. Pertama, kita masuk ke beli. Oke, beli. Dan oke, saya tis dulu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut buat pembelian baru. Ini ada paket, ada pulsa, ada paket data, PLN prabayar. Kita pulsa. Ini kita membahas pulsa. Masukkan nomor 08. Oke, misalkan ini tambah sebagai nomor baru. Konfirmasi. Masukkan jumlah mau pulsa berapa teman-teman, minimal 15.000, paling besar 1 juta. Kita ngisi yang 20.000 aja. 20.000, lanjut. Oke, konfirmasi. Nah, ternyata teman-teman ya, saya oke, lagi proses teman-teman. Oke, berhasil teman-teman. Ini jumlah harganya 21.500, pulsa 20.000 harganya 21.500 ya. Kalaupun seandainya kita masih mengisi di counter mungkin 22.000, berarti masih hemat Rp500. Oke, itu aja tentang cara isi pulsa di Livin by Mandiri. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya.